Sorry ya, nanti kalau misalkan agak berisik-berisik di pertengahan video karena sekarang itu jam sekitar jam hampir jam 5 pas waktunya orang pulang kantor, jadi banyak banget yang seliweran di depan rumahku. Mohon maaf kalau misalkan berisik. Ulangi sekali lagi deh. Hai guys, selamat datang di channel Radit Gibal, dan hari ini aku bakal unboxing satu paket besar. Nah, mungkin kalian juga udah baca judulnya. Kemarin aku baru aja beli softbox. Paket softboxnya itu aku beli di Shopee. Mungkin nanti kalau kalian yang berminat, aku kasih linknya di deskripsi di bawah. Harganya itu total ya, sama ongkos kirim sekitar 370.000. Itu sudah paket isinya ada satu holder sama softbox ukurannya 60x60. Terus dapat stand panjangnya 200 cm. Langsung kita unboxing aja. Oh ya, nggak termasuk sama lampunya ya. Jadi ini aku udah siapin lampunya sendiri. Dudukan holdernya seperti ini, seperti lampu-lampu biasa yang ada di rumah kalian. Langsung kita unbox saja paketnya. Ini jujur pertama kalinya aku unboxing ya. Jadi pakai pisau roti. Bingung mau dari mana. Langsung dari sini aja kali ya. Aduh, dalamnya kena robek. Ya, ini dia isi dalamnya. Udah nggak ada lagi, kita singkirkan dulu biar nggak berantakan. Pisaunya juga berbahaya. Ini kena sobek nih, sayang banget kardusnya. Gak apa-apa lah. Kita buka ininya dulu. Mirip banget kayak tripod. Mungkin bisa difungsikan sebagai tripod juga kali ya. Sip, jadi ini holdernya bisa dipanjangin sampai 200 meter ya? 200 cm ya? Kalau nggak salah. Ya, bisa dipanjangin sampai 200 cm ke atas. Jadi, udah cukup lah kalau misalkan di ruangan kamarku yang segede ini. Jadi, bahannya ini dari aluminium dan nggak begitu berat. Ringan lah kalau mau dibawa kemana-mana dan ringkes juga. Nggak begitu makan tempat kalau misalkan dilipat. Kita singkirin dulu stand-nya. Lumayan, nggak terlalu besar. Dan ini dia softbox-nya ya. Ini softbox dan ini holdernya. Bisa lihat nggak? Ini apa ya namanya? Reflektornya kalau nggak salah ya. Oke. Sip, mantep. Jahitannya juga rapi, sesuai ukurannya 60x60, cukup gede. Ini gimana cara masaknya? Nah, ini ada kabelnya, langsung tombol on off-nya di sini. Kita coba pasang dulu ke stand-nya ya. Ini sih semua bahannya plastik ya, tapi aku curiganya kalau misalkan kena panas lama-lama dia bakalan nggak kuat deh, gampang rapuh gitu. Ya pokoknya gini lah, gak usah rapi-rapi dulu ya, yang penting kelihatan kalau softboxnya udah jadi terpasang. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Terus ini nanti gak usah ditinggiin dulu, nanti deh mungkin kalau teman-teman mau lihat hasilnya kita coba nyalain dulu ya. Tadaaat, wow mantap. Ya jadi kayak gini teman-teman bentuknya. Ini softbox, paket softbox sekalian sama stand-nya. Itu harganya sekitar 370 plus ongkir.
Plus ongkir tuh nggak termasuk sama lampunya, jadi lampunya aku beli sendiri. Oke ya, jadi ini softboxnya udah aku pakai teman-teman. Ini kalau kalian mau lihat aku rekam pakai HP ya posisinya kayak gimana. Nah ini, jadi kameranya aku taruh di sini, softboxnya aku taruh di sini, gede segini. Ini memang belum aku tinggiin karena aku juga duduknya lesehan. Nah di sini aku sebenarnya ada lighting satu lagi LED, mungkin nanti aku pakai buat backlight atau buat di samping sini karena kan ini masih sore jadi masih ada cahaya matahari. Oke, jadi ini masih berantakan ya teman-teman, emang kamarnya belum aku setup. Ini memang aku cuma diemin di sini dulu buat ngetes aja apakah softboxnya ini berfungsi dengan baik atau enggak ya. Kita mau nyoba kalau misalkan softboxnya dimatiin seperti apa ya perbedaannya. Langsung gelap kan kelihatan perbedaannya. Jadi ini aku nggak pakai softbox ya, cuman cahaya dari atas lampu sama dari jendela, cahaya sinar matahari. Nah jadi ini kalau misalkan pakai softbox cukup kelihatan perbedaannya. Ini udah mulai pesawat lewat-lewat karena rumahku dekat bandara. Oke gitu aja ya teman-teman, ini setupnya masih berantakan, memang belum aku atur. Nah nanti rencananya tuh aku mau bikin kamar ini untuk dijadiin studio. Kalau kalian penasaran sama setup studioku yang baru, nanti aku bakal room tour di 11.000 subscriber. Makanya yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Dan semoga setelah kalian menonton video kali ini, kalian mendapatkan rekomendasi softbox murah. Dan aku kali ini nggak di-endorse dan juga nggak di-sponsori. Jadi pemilik toko, kalau misalkan mau endorse silahkan hubungi. Siapa tahu mau kirim satu lighting lagi ya buat tambah-tambah di sebelah kanan. Oke kalau gitu saya Radit Gimbal dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Panas banget cuy.